Halo semua. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian ke pondok lagi. Di video sebelumnya aku juga udah pernah ajak kalian ke pondok, tapi tidak bisa masuk ke pondok karena gak bawa kunci. Nah, kali ini kita bakalan lihat bagaimana isi atau dalam dari pondok itu, isi dalam dari pondoknya. Oke? Ikuti terus ya, yuk. Sudah sampai di tempat parkir. Dari sini kita akan jalan kaki sampai ke pondok. Oke. Okay. Okay, semuanya. Sama seperti video sebelumnya, kita harus nyebrang sungai untuk sampai di pondok. Ini sungainya udah ada di depan. Kita langsung turun. Oke, sekarang kita sudah berada di depan pondok. Bisa dilihat pondoknya sudah dibuka karena memang bapak sudah di sini dari tadi pagi. Sekarang kita bakalan lihat gimana isi dari pondok ini, apa sih yang ada di dalam pondok sawah. Yuk, mari kita masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam pondok. Ya, seperti inilah isinya dalam pondoknya. Di sini ada lampu yang aku rakit waktu itu, kayaknya masih berfungsi. Terus ada tikar di sana. Untuk tidur ada handuk, untuk mandi. Terus di sini ada cangkul. Ada jendela kecil di sebelah sana, pemandangan sungai. Terus di sini ada dapur. Nah, di sini ada dapurnya, kayu bakar, kayu api. Terus di sini ada juga peralatan masak dan lain sebagainya, gunting, panci. Oke, ini dapurnya. Terus di depan pondok ini ada kolam kecil. Terus lingkungan sekitarnya sawah, semuanya sawah. Cukup mantap kan? Oke. Nah, semuanya itu tadi sekilas isi dari pondok sawah yang kami punya. Terus aku kesini tadi bawa bekal sebenarnya, tapi buat bapak. Sini ada nasi goreng aku masak tadi pagi untuk bapak. Terus nanti kita bakalan lihat sawahnya. Kita bakalan jalan-jalan di sawah. Mungkin aku mau itu masak air di belakang. Jadi kita lanjutkan lagi nanti, oke? Aku mau simpan barang-barang dulu. Nah,
Nah, semuanya airnya udah matang. Sekarang aku mau bantu Bapak buang rumput di sawah. Jadi videonya masih berlanjut. Ikuti terus ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah kotor-kotoran di sawah. Jadi sekarang mau buat kopi buat Bapak. Tadi lumayan melelahkan. Sekarang nggak pakai baju karena baju penuh keringat, tadi basah. Jadi aku jemur, topi juga. Sekarang mau buat kopi dulu buat Bapak. Oke, airnya juga udah matang. Jadi kita mau buat kopi dulu. Kopinya tinggal segini. Yuk. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal tunggu Bapak istirahat. Oke, kopi hitam. Ngopi ngapa ngopi? Nah, semuanya sekian dulu vlog untuk hari ini. Sekarang kita mau pulang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.